InsyaAllah kita sama-sama mulakan kelas dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rizqna 'ilman ya 'alim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillah wa salatu wassalamu 'ala rasulillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Baik tuan-tuan dan puan-puan, insyaallah kita akan sama ayat yang ke 14 belum habis lagi. Wa dhuqu 'adzabal khuldi ma kuntum ta'mal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa dhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza in إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Baik, fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum. Kita terjemahkan semula. Fadhuku, ada perkataan yang tak nampak sebelum tu ya, ada ayat yang tak nampak sebab fa di situ ialah fa fasihah. Fasihah ni maksudnya apa? Menjelaskan sesuatu ayat yang tidak nampak sebelumnya. Apa yang yang tak nampak? Lalu dikatakan kepada mereka, oleh sebab kelalaian kamu, maka rasakanlah oleh kamu, kamu semua akan azab. Bima nasitum, dengan sebab nasitum, kamu semua telah melupakan. Liqa'a yaumikum hadha, akan pertemuan hari kamu yang ini, iaitu hari kiamat. Inna nasinakum, kami telah melupakan akan kamu semua. Sebagaimana kamu semua telah melupakan kami, kamu telah melupakan pertemuan dengan kami pada hari ini. Pada hari ini kami melupakan kamu. Mereka lalu dikatakan kepada mereka, oleh sebab kelalaian kamu, maka rasakanlah oleh kamu semua akan azab, disebabkan kamu semua telah melupakan akan pertemuan hari kamu yang ini.
dengan sebab kamu semua telah melupakan akan pertemuan hari kamu yang ini. Inna nasinakum, sesungguhnya kami telah melupakan kamu semua. Baik, sebelum kita sambung ayat yang seterusnya, kita minggu yang keberapa ni? Yang ke-27 dah. Okey. Hari ni 12. Baik. Minggu lepas kita ada bincang tajuk apa, tuan-tuan dan puan? Badal ya. Ha, dalam buku. Badal ke? Ada bincang tentang badal. Taukid. Oh, ajma'in. Okey. Okey, kita ulang sekali lagi eh, taukid. Buka surat 231. Kemudian hari ni kita cuba habiskan tajuk badal pula. 27 ada 5 minggu lagi. Bolehkah habis ni? Semuka setengah eh. Baik. Okey, tengok bab taukid. Taukid ni termasuk dalam tawabi' mengikut. Taukid ni ialah yang menegaskan perkataan yang sebelumnya. Taukid ada dua. Satu taukid lafzi, satu lagi taukid maknawi. Taukid lafzi ni senang, mengulang lafaz yang sama. Taukid maknawi menggunakan lafaz nafsun, ainun, kila, kilta, kullun, jami'un, dengan syarat disandarkan kepada dhamir yang berkenaan dengan perkara mu'akkad. Mu'akkad ni yang ditegaskan eh. Maknanya kena ada dhamir. Kalau nafsun, dia akan jadi, kalau lelaki nafsuhu, kalau perempuan nafsuha. Ainuhu, ainuha. Kilahuma, kiltahuma. Kalau kullu, kulluhum. Jami'un. Kalau ramailah, kalau nafsun seorang kan. Kalau nafsun seorang jadi nafsuhu ataupun nafsuha. Kila dengan kilta ni sebab dua, maka akan jadi kilahuma, kiltahuma. Kullun dengan jami'un untuk ramai kan, maka gunakan kulluhum ataupun jami'uhum. Kemudian ada ditambah ajma'una ataupun ajma'ina. Itu yang kita bincangkan minggu lepas. Baik, hari ini saya nak sambung tajuk tabik yang keempat, iaitu badal. Ini kan kita ada bincangkan juga kan? Ke belum lagi? Macam belum. Mesih lagi. Yang taukid ni dah habis bincang ke belum? Contoh-contohnya 232 dah habis eh. Taukid, contoh untuk badal 232. Eh, badal pula, contoh untuk taukid. Ha. Dah habis dah eh. Badal? Oh, contohnya dah bincang. Okey, buka muka surat 233, badal. Badal ni ialah isim yang disebut sebagai ganti daripada perkataan sebelumnya. Itulah badal. Yang disebut sebagai ganti bagi perkataan yang sebelumnya. Tengok buku, pinjam buku. Saya tak bawa. Susah, takrif dalam ni susah. Baik, badal ialah gantilah. Cuma dia badal ni ada tiga, tuan-tuan dan puan-puan.
Yang pertama badal mutabiq, yang kedua ishtimal, yang ketiga ba'dun min kullin. Apa benda badal mutabiq, apa benda badal ishtimal, apa benda badal ba'dun min kull ni, apa dia? Senang je. Badal mutabiq ni perkara yang sama. Tengok dia tulis kat bawah tu terjemahan dia. Perkara yang sama. Contoh dia, haraba al-khalifatu Abu Bakrin al-murtaddina. Haraba, apa makna haraba? Telah memerangi. Telah berperang ataupun telah memerangi. Fa'il mati. Bila jumpa fa'il kena cari fa'il. Mana fa'il? Fa'il baris apa? Fa'il baris de depan. Maknanya al-khalifah itu adalah fa'il. Baik. Siapa khalifah yang dimaksudkan kat situ? Abu Bakar tu siapa? Khalifah. Benda yang sama. Maknanya Abu Bakar itu adalah badal ganti kepada khalifah. Kalau bahasa Melayu mudah ni, telah datang ustaz Mujahidin contohnya. Mujahidin dengan ustaz itu adalah benda yang sama. Maka itu adalah badal mutabik. Sama eh. Okey. Biasanya macam saya sebut sebelum ni, yang digunakan pangkat pun sama lah. Pangkat apa ni, jawatan. Contohnya telah datang Menteri Besar Selangor. Siapa dia? Sekian. Maka dia itu adalah badal lah. Badal yang mana tuan-tuan dan puan-puan? Badal yang disebut kedua. Kalau sebut jawatan dulu baru sebut nama, nama tu badal. Kalau sebut nama dulu baru jawatan, jawatan itu badal. Yang kedua. Tak kisahlah, kadang-kadang ada orang sebut jawatan dulu baru sebut nama. Kadang-kadang ada sebut, kadang-kadang kita buat ayat macam ni. Abu Bakar khalifah yang pertama telah memerangi orang-orang murtad. Ataupun kita buat ayat khalifah yang pertama iaitu Abu Bakar. Sama je. Sama kan? Cumanya badal yang mana? Badal yang kedua, bukan yang pertama. Dia macam bukan menegaskan lagi, menerangkan lagi ke macam mana? Dia bukan menegaskan, dia benda yang sama. Dia ganti je lah. Maknanya objek yang pertama, yang dimaksudkan dengan perkataan yang pertama dengan yang kedua itu selepasnya itu adalah yang sama. Individu yang sama, bukan individu yang berlainan. Kalau taukid ni menegaskan ayat itu tidak ada penegasan. Kalau taukid ni dia kata ustaz tu dia sendiri datang, itu ada penegasan. Ya, sebab di bawah tajuk tawabik. Badal ni di bawah tajuk tawabik, maka dia kena ikut baris sebelumnya. Baik, sekarang ni khalifah baris apa? Al-khalifah. Atas, depan, bawah, kiri, kanan. Depan kan fa marfu' ke mansub ke majrur? Marfu'. Baris depan eh. Sebab dia fa'il. Baik. Mana dia badal? Kalau ikut kaedahnya Abu badal. Abu tu badal. Abu ada alif lam. Ada tanwin. Dia akan jadi mudhaf. Bakrin, apa tanda dia? Baris bawah. Baik. Itu tapi kadang-kadang kalau nak mudah faham kita sebut Abu Bakar sekali, sebab mudhaf dengan mudhafun ilaih tidak boleh dipisahkan. Jadi kita kata badal tu keseluruhan Abu Bakrin. Baik, cuma Abu tu apa baris dia? Atas, bawah, depan. Apa tanda dia baris depan? Wow, sebab dia termasuk di dalam Asma'ul Khamsah, isim-isim yang lima. Isim-isim lima, Abu, Ahu, Famu, Zu dan sebagainya, itu ada lima. Baris depan dia dengan wow, baris atas dia dengan alif, baris bawah dia dengan ya.
telah memerangi khalifah, telah memerangi oleh khalifah, kalau bahasa asalnya, bahasa klasiknya kita tambah terjemahan iaitu untuk badan, telah memerangi oleh khalifah iaitu Abu Bakar al-murtaddin, akan orang-orang murtad. Tapi kalau tak sebut iaitu pun boleh faham Melayu kan. Telah memerangi oleh khalifah Abu Bakar akan orang-orang murtad. Al-murtaddin dia berada pada kedudukan apa? Baris depan ke atas ke bawah? Cuba tengok haraba fa'il. Bila jumpa fa'il kena cari fa'il. Yang memerangi siapa? Khalifah. Abu Bakar tu badal . Yelah, dari segi hakikatnya dia juga, tapi dari hukum bahasanya tak boleh kata Abu Bakar tu fa'il. Fa'il ialah khalifah, Abu Bakar itu adalah badal. Baik, siapa yang diperangi? Jadi al-murtaddin akan jadi apa? Dah ada fa'il dan fa'il? Maaf, ulung bih baris apa? Atas. Apa tanda dia baris atas? Ya, dia mewakili atas bukan bawah. Baik. Kemudian dia ada tulis kat situ mubdal minhu tu apa benda tu? Dalam kotak kat bawah tu. Baik. Kalau buat haji badal contohnya, badal haji bukan haji badal. Dua-dua boleh lah, tapi yang betulnya sebenarnya badal haji lah. Kalau haji badal ni nanti orang duk fikir apa, orang tu nama dia badal, lepas tu dia pergi haji dia nama. Baik, kalau buat badal haji, kita buat badal haji untuk siapa? Contoh, maka orang yang meninggal itulah yang dipanggil mubdal minhu, yang digantikan dia. Tapi kalau tak ingat tak apalah tuan-tuan dan puan-puan. Dia macam ni, bila ada sifat ada apa tuan-tuan dan puan-puan? Bila sifat, sebelum dia dipanggil mausuf. Kalau ma'tuf, haraf ataf. Dan sebenarnya sebelum dia tu ada nama dia ma'tuf alaih. Saya belum pernah sebut . Ada, nanti tak apa. Nanti kalau jumpa, ulang, saya akan ulang. Dia semua badan ni ada gandingan dia macam ni. Saya tulislah. Kalau sifat, sebelum dia dipanggil mausuf. Kalau maktuf, sebelum dia dipanggil maktuf alaih. Saya tulislah dengan Arab dia sekali, nanti takut. Sifat mausuf. Ni sifat. Kemudian yang kedua, taukid yang kedua apa? Maktuf. Maktuf gandingannya nama maktuf alai. Baik, yang ketiga taukid. Sebelumnya dipanggil muakkad. Taukid. Nanti boleh tengok boleh tengok balik. Nanti kita buka balik buku, kita saya akan ulas satu-satu . Yang keempat, badal. Sebelumnya dipanggil mubdal minhu. Kalau tak nak lupa, boleh buat buka balik muka surat apa daripada sifat. Sifat ada rasanya.
sifat 226 eh. Tapi dalam sifat tu ditulis apa? Na'at dengan man'ud. Tulislah dekat atas sifat tu. Sifat, kalau ada sifat sebelumnya dipanggil mausuf. Cuma muka surat 226 tu, nak sababi tu saya dah cerita ke belum? Sebab ada beberapa kelas yang lebih kurang sama dia punya syllabus. Saya takut tertukar maklumat. Dah, nak sababi okey. Jadi kalau ada sifat, ini semua termasuk dalam kategori apa? Tawabe, eh? Mengikut. Dia nak mengikut yang sebelumnya. Kalau sifat mengikut sebelum dia, sebelumnya tu dipanggil apa? Mausuf. Maktuf, dia ikut yang sebelum dia juga. Yang sebelumnya tu dipanggil apa? Maktuf alaih. Kalau bahasa nak terjemah satu-satu, yang diatafkan ke atasnya. Ha, susah nak faham, tak payah faham pun. Baik, taukid. Taukid sebelumnya dipanggil muakkad. Taukid ni penegas. Muakkad yang ditegaskan. Kalau contohnya fasajadal malaikatu kulluhum, telah sujudlah para malaikat kesemuanya. Kesemuanya itu nak menegaskan siapa? Siapa semua siapa tu? Malaikat. Maknanya yang ditegaskan itu adalah malaikat, maka malaikat itu adalah muakkad. Kulluhum itu adalah taukid. Baik. Ya. Taukid ni menegaskan, muakkad yang ditegaskan. Baik. Yang terakhir yang kita nak bincangkan hari ni lah badal. Baris dia apa? Mengikut juga kan? Dia mengikut yang mana? Yang sebelum dia. Sebelumnya dipanggil apa? Mubdal minhu. Kalau nak terjemah satu-satu, mubdal minhu tu apa? Yang digantikan daripadanya. Kalau nak terjemah lah. Kalau tak terjemah pun tak apa. Daripada min, apa makna min? Hu, ya, yang kena gantilah, bahasa mudah dia, bahasa pasar dia, yang kena ganti. Badal tu ganti, mubdal minhu yang digantikan daripadanya ataupun yang kena ganti. Dalam contoh, Al-Khalifah Abu Bakar telah memerangi Khalifah Abu Bakar. Maknanya Abu Bakar itu ganti kepada Khalifah. Khalifah tu yang kena ganti. Ada faham? Faham, okey, faham tak apa. Kalau tak faham istilah, ini istilah saja tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak ingat yang ni, yang belakang ni, kalau tak ingat tak apa, yang kena ingat yang ni. Baik. Dia macam mudah. Bila ada mudah, sebelah dia dipanggil apa? Mudhafun ilaih. Ini semua dia ada pair, ada nama. Kalau mausuf, kalau sifat, mausuf. Kalau maktuf, maktuf alaih. Kalau taukid, muakkad. Badal, mubdal, minhu. Cuba tengok cuba tengok sikitlah contoh untuk maktuf eh. Muka surat 230. Tajuk maktuf. Saya nak tunjuk sikit je. Sifat kita dah bincang. Sifat saya selalu sebut eh. Baik, sekarang ni maktuf. Cuba tengok muka surat 230. Kita dah pernah buat exercise sebelum ni. Cuma saya nak tunjuk di manakah dia maktuf alaih. 230. Kalau tak nak takut lupa, ni letaklah tulis dekat muka surat 229 tu, tulislah bila ada maktuf sebelum dia nama apa? Maktuf alaih. Maktuf alaih. Tapi tak apa tuan-tuan dan puan, kalau tak ingat maktuf alaih tu tak apa. Yang perlu kenal apa? Maktuf. Ha. 229. Kalau nak tulis yang ni, maktuf dia punya gandingan sebelum dia ni nama apa? Maktuf alaih. Tulislah kat dalam 229 tu. Tulis kat atas. Okey. Sekarang tengok muka surat 230.
saya nak ambil satu contoh je, nak tunjuk mana dia maktuf alaih. Contoh yang pertama sebelah kanan atas, minal jinnati wan nasi, muka surat sebelah 230. Minal jinnati wan nasi, mana maktuf annas yang terletak selepas huruf ataf ialah annas. Perkataan annas ikut baris apa? Jinnah. Maka jinnah itu dipanggil apa? Maktuf alaih. Boleh? Okey. Contoh yang lain, bil, contoh yang ketiga daripada atas belah kanan, bil laili wan nahari sirran wa alaniyah, mana dia maktuf? Alaniyah, mengikut baris apa? Sirran. Maka sirran itu dipanggil apa? Maktuf alaih. An-nahari pun maktuf, ikut baris apa? Al-layli. Maka al-layli itu dipanggil maktuf alaih. Ini contoh mudah, tuan-tuan dan puan. Kalau contoh yang susahnya, buka buku kitab-kitab fiqah, itu semua contoh-contoh susah. Dia punya maktuf dia kat sini, dia mengikut baris perkataan yang dipanggil sebelumnya. Kita ikut baris yang mana? Sebelumnya, perkataan yang sebelumnya yang kita ikut baris ini dipanggil apa? Maktuf alaih. Dia punya maktuf alaih dia dekat mana, tuan-tuan dan puan? Dekat dua ataupun tiga muka surat sebelumnya. Itulah susahnya bila sebenarnya bukanlah, maknanya nak jadi pakar betul-betul dalam bidang fiqah hadis, sebenarnya kalau dia tak main bahasa Arab, tak ada kira, belum betul-betul belum boleh disahkan dia tu betul-betul pakar. Sebabnya nak merujuk semua dalam bahasa Arab. Tak semua kita Arab dah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Baik. Kalau dia tak jumpa benda ni macam mana? Contohnya perbincangan tentang benda-benda yang haram, arak, innamal khamru, arak. Mula-mula pengarang dicerita tentang arak dulu. Cerita panjang-panjang lebar, dah 2, 4, 5, 6 muka surat, hukum dia halal, haram dia macam mana, perubahan dia macam mana, pandangan ulama. Lepas tu masuk pula bab al-maisur, apa, judi. Muka surat berapa? Muka surat yang ke-6. Jadi kalau orang tu dia tak main, ni apsal, tiba-tiba ni tadi cerita arak, tiba-tiba buat judi pula ni. Jadi kalau tak main, susah. Baik. Ini bukan untuk tuan dan puan lah. Baik. Saja cerita kepentingan bahasa Arab. Tapi kalau ada yang mengajar, kalau sakat mengajar yang biasa-biasa, tak apalah. Kalau yang maknanya yang mengajar di peringkat yang lebih tinggi, kalau menggunakan kitab Arab, kena betul-betul mahir. Kalau tidak nanti bahaya. Baik. Okey. Yang seterusnya taukid. Tulislah ni taukid. Sebelum dia nama apa? Muakkad. Muakkad ni kalau dalam buku kita ada. Muka surat 231 yang sebelah kiri. Taukid ada dua kan? Taukid lafzi dengan taukid maknawi. Lafzi mengulang lafaz yang sama. Contoh dia yang pertama ada kat dalam buku, dia punya terjemahan untuk taukid lafzi muka surat 231 yang kanan. Lafzi apa dia? Kat bawah tu dia ada tulis mengulangi lafaz yang sama, itulah taukid lafzi. Contoh yang pertama, ja'a Muhammad. Muhammad, mana dia taukid? Muhammad yang mana? Yang kedua. Jadi Muhammad yang pertama dipanggil apa? Mu'akkad. Tapi tak tulis dalam buku tu. Tak apalah. Baik. Contoh yang kedua, ja'a Muhammad. Ja'a yang kedua taukid, ja'a yang pertama mu'akkad, yang ditegaskan. Baik. Yang ketiga, lan yantasiral batil. Lan yang kedua taukid, lan yang pertama muakkad nama dia.
Baik. Okey, taukid maknawi sebelah kiri. Kan ditulis di bawah tu menggunakan lafaz lafsun ainun kilah kilta kullun jami'un dengan syarat disandarkan kepada dhamir yang berkenaan dengan perkara muakkad. Apa benda perkara muakkad? Maknanya tengok contoh yang pertama eh. Senang tengok contohlah. Ja'al amiru nafsuhu. Mana dia taukid? Nafsu. Nafsu tu bersandar kepada dia mudhaf lah kan. Ada alif lam tanwin, dia akan jadi mudhaf. Hu akan jadi apa? Mudhafun ilaih. Maknanya perkataan nafsu itu perlu bersandar kepada dhamir. Hu tu, dhamir tu kembali kepada siapa? Maka amir itulah yang dipanggil mu'akkad. Yang ditegaskan siapa? Al-amir. Telah datang raja ataupun pemerintah itu dirinya sendiri yang datang, bukan wakil. Baik. Negara Arab mana guna kalau raja dipanggil amir? Qatar. Qatar ke Qatar? Kita Melayu Qatar eh. Qatar ni dia banyak makna. Antara mak, kalau tak silap saya lah, antara makna dia ialah titisan. Ya? Yeah? Titisan, titisan. Qatrun nada. Ada titisan dalam ada satu kitab Arab nama dia Qatrun nada, kitab Nahu. Kita grammar bahasa Arab lah. Nama dia Qatrun Nada. Titisan embun. Nada tu embun. Hmm. Dia mungkin isi masdar. Mungkin. Qatrun. Oh, tadi saya ada jumpa, kita ada jumpa perkataan jinnah kan? Yang telah ditanya berapa minggu dah. Jinnah ni muzakkar ke muannas? Dia dalam bahasa Arab perkataan jin ni dia ada tiga gaya sebut. Sama ada sebut sebutan dia macam ni, jin ataupun jannun ataupun jinnah. Sama. Maknanya ini semua perkataan, ini bukan muzakkar ataupun muannas. Semua jenis jin. Yang ni dengar kat mana? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ni dekat dalam surah Ar-Rahman. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Yang ni minal jinnati wan nas. Semua sama makna jin, golongan jin. Bukan muzakkar dan bukan, bukanlah bila ada tamar butoh ni maknanya jin betina. Yang ni jin jantan. Tak. Sama. Ha, sama eh. Ha, okay. Memanglah betul ada jin jantan dan betina. Tapi bila jumpa lafaz jinnah dalam Al-Quran, bukanlah maksudnya dalam surah An-Nas itu berlindung daripada godaan yang menyebarkan rasa was-was ke dalam dada-dada manusia daripada golongan jin betina sahaja. Bukan. Daripada golongan jin wan nas dan manusia. Ya? Tak. Maknanya ini dia sendiri mesti, rasanya jin tu dia ada. Jin ada jantina tak? Ada kan, dia ada beranak pinak juga. Cuma bila jumpa perkataan jinnah, bukanlah maksudnya jin ini muzakkar, jin jantan, jinnah ni jin betina, bukan. Ya. Ya. Dia kan bila kita belajar muannas dalam bab MMS dulu, kan ada muannas lafzi, muannas hakiki kan. Muannas lafzi ni apa? Lafaz dia ada tamar buta tapi dia tu bukan muannas. Contohnya nama lelaki yang ada tamar buta, Talhah.
Hanzalah, Hamzah, Ubaidah, ada Tamar Butoh, adakah dia perempuan? Dia tetap lelaki. Itu dipanggil mu'annas lafaz, lafzi. Lafaznya mu'annas perempuan, tetapi orangnya hakikatnya bukan perempuan. Satu lagi mu'annas hakiki, memang dia perempuan walaupun tak ada Tamar Butoh. Zainab lagi apa? Zainab, Ummi Kalsum lagi, Fatimah ada, Hindu, nama-nama Melayu apa? Ha? Ain lagi apa? Dan sebagainya lah. Ramai je nama perempuan yang tak ada Tamar Butoh tapi dipanggil mu'annas apa? Mu'annas hakiki. Jadi yang ini kita nak masuk dalam kategori mana? Mu'annas lafzi ke mu'annas hakiki? Lafzi saja, lafaznya ada Tamar Butoh tapi bukanlah maksudnya kat sini jin perempuan, bukan? Semua jenis jin eh. Okey, tengok balik tajuk tauqid tadi, muka surat 231, ja'al amiru nafsuhu. Kita dah pernah ulas sebelum ni. Cuma saya nak tunjukkan nafsuhu, dirinya sendiri itu menegaskan perkataan siapa? Al-amir, maka al-amir itu adalah mu'akkad. Baik. Nafsu dia ikut baris apa? Yalah, mu'akkad dia apa? Al al-amiru, maka al-amiru itu adalah mu'akkad. Yang tadilah contoh yang pertama, ja'al amiru nafsu. Contoh yang kedua, hadaral wazirani kilahuma. Mana penegas dia? Taukid dia mana? Kilahuma. Kila tu mudhaf sebenarnya. Huma adalah mudhafun ilai. Huma tu kembali kepada siapa? Maknanya wazirani itu dipanggil apa? Mu'akkad. Taukid dia mengikut baris mu'akkad. Wazirani yang ditegaskan lah, mu'akkad ni yang ditegaskan. Wazirani berapa orang? Hadara telah datang, telah hadir. Wazirani dua orang wazir. Wazir ni apa? Ini kalau baca buku 1001 Malam, buku-buku apa, apa Joha, buku-buku yang datang daripada negara Arab terjemah Melayu, ha, jumpalah wazir, wazir, wazir. Wazir ni menteri. Telah datang dua orang menteri, kilahuma, dua-duanya, kedua-duanya datang. Kadang-kadang buat majlis panggil dua orang, yang datang seorang. Kadang-kadang dua-dua tak datang. Jadi bila ditambah kilahuma, dua-duanya, maknanya menegaskan bahawa memang kedua-duanya datang. Bukan wakil dia ataupun bukan seorang je datang. Ha, ya, yeah. Jadi kilah, kilalah sepatutnya. Tapi sebab bila mudhaf dengan mudhafun ilaih ni kan dikira sekali. Tak boleh pecah kan? Ha, kira nak senang, kalau nak senang kira kita kata kilahuma tu taukid. Tapi kalau nak pecah pula, kila adalah mudhaf, huma mudhafun ilaih. Wazirah ni pada kedudukan apa? Wazirah ni jadi apa? Hadara fi'il madhi. Siapa yang datang? Maknanya wazirah ni akan jadi fa'il. Fa'il baris apa? Macam atas tadi, ja'a fi'il. Al-amiru fa'il. Baris depan. Al-wazirah ni hadara fi'il, al-wazirani fa'il. Apa tanda dia fa'il? Apa tanda dia fa'il pula? Fa'il baris apa? Baris depan. Apa tanda dia baris depan? Tengok betul-betul. Buka lah purple. Tanda dia ialah alif. Maka sebab itulah kila. Apa tanda dia? Kila ni berapa tuan-tuan dan puan-puan? Dia boleh dua sebutan ya. Kila boleh, kilai pun boleh. Ha. Dah tersangkut kat tajuk ni. Okey. Kila huma
ataupun kilai kalau kilai nak baca macam mana? Huma ke hima? Hima. Ada ya, ada ya mati kan? Baca kilai hima. Baik, ini berapa ni? Dua. Dua eh. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buka diagram warna hijau B. Untuk musanna, dua. Ada tambah apa? Alif nun ataupun ya nun. Cuma yang ni dia tak ada nun lah di hujung dia. Kalau alif itu pilihan yang pertama, iaitu alif mewakili baris. Alif mewakili baris depan. Pilihan yang pertama mewakili baris depan. Pilihan yang kedua mewakili baris atas dan bawah. Hijau B. Jumpa hijau B. Pilihan yang pertama mewakili baris depan. Pilihan yang kedua mewakili baris atas. Ini nampaknya saya kena buat segera diagram, satu lagi diagram. Baik. Dah ada dah sebenarnya benarnya, cuma saya tak print out lagi. Nantilah. Nanti kalau ada yang tu senang sikit lah, kita cepat sikit nak rujuk eh. Sebab dalam diagram warna purple A tu saya tak letak, bukan saya lah, Ustaz Ruzi tak ada letak contoh kan. Baik, tak apa. Kemudian kalau jamak, dia punya ada dua pilihan. Ada waw nun dengan ya nun. Pilihan yang pertama mewakili baris depan. Pilihan yang kedua mewakili baris atas dan bawah. Saya nak tanya ni, kila ni maksudnya berapa? Dua. Dua. Ini pun? Dua. Dua. Yang ini pilihan yang pertama guna apa ni? Alif ini mewakili baris depan. Memang ada alif mewakili baris atas? Ada juga. Yang itu untuk apa? Itu untuk abu. Untuk abu yang lima tu. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan ada maklumat tu, cuma dia twist. Tak apa, nanti insyaAllah kalau dah, benda tu dah ada, nanti saya cubalah print secepat yang mungkin. Bila ada table tu senang sikit kita nak apa, nak rujuk eh. Baik. Jadi yang ya ni mewakili baris bawah ataupun atas. Sekarang ni perkataan yang digunakan dalam buku ialah kilahuma ke kilaihima? Kilahuma. Kenapa guna kila? Sebab perkataan sebelumnya ialah wazirani. Wazirani fa'il kan? Fa'il baris apa? Baris depan. Jadi untuk dua, untuk musanna, baris depannya diwakili dengan apa? Alif. Maka sebab itulah bila datang taukid, penegas dia guna apa? Guna alif ke guna ya? Guna alif. Kalau tak boleh lagi biar dulu. Yang kilai hima ni tak yah di ingat lagi. Nanti kalau dah ada tu nanti senang insyaAllah. Okey. Tak, dia dua, tak kisahlah. Saya tak pastilah boleh guna benda ke tidak. Contohnya benda boleh. Macam mana? Dalam surah Al-Kahfi. Kiltal jannataini atat ukulaha. Kilta, itu kalau lelaki kila, kalau perempuan kilta ataupun dalam buku tuan-tuan dan perempuan ada ni je kan. Sebenarnya dia boleh baca dua juga, kiltahuma ataupun kiltaihima. Yang ini mewakili baris depan, yang ini mewakili baris atas dan bawah. Yang ini mewakili baris depan, ini mewakili baris atas dan
bawah. Sama juga yang ni pun mewakili baris depan, yang ini baik. Ni tanda baris depan dia apa? Yang ini tanda baris depan dia apa? Alif ni. Eh? Alif ni. Eh? Yang ni tanda baris bawah dengan atas dia apa? Ya, yang ni pun sama, tanda baris depan dia alif, tanda baris bawah dengan atas dia apa? Ya. Ini jap satu lagi ya. Macam mana? Ini untuk lelaki. Ini untuk perempuan. Ha, ni kilai. Inilah. Ni untuk lelaki, ni untuk perempuan. Ni berapa bilangannya? Dua. Di dalam tajuk apa? Taukid. Nanti kalau tulis-tulis ni apa? Sipi apa? Tahu tajuk apa ni tiba-tiba ada. Baik, faham eh simbol saya. Kalau lelaki guna kilahuma ataupun kilaihima, kalau perempuan kiltahuma ataupun kiltaihima. Maknanya sama, kedua-duanya. Kalau lelaki kedua-duanya, telah datang dua orang pelajar lelaki, kedua-duanya datang. Telah datang dua orang pelajar perempuan, kedua-duanya datang. Sebab bila sebut macam tu, maknanya mungkin dua orang pelajar lelaki tu selalu ponteng, ataupun dua orang pelajar perempuan. Ni bukan pelajar sini, tuan-tuan perempuan ni contoh. Contoh eh, nak kata pelajar lelaki pun tak ada pelajar lelaki. Baik. Dan kalau dari segi penggunaan asal dia, kalau nak lebih detail, sebenarnya orang Arab dia kata kilta dengan kilai, kiltai. Ni semua yang pertama ni dipanggil mudaf. Huma ni mudafun ilai. Ha, tapi kalau tak pecahkan pun tak apalah untuk permulaan ni. Baik. Jelas eh tuan-tuan dan puan-puan? Tengok balik dalam buku. Hadara al-wazirani kilahuma. Jadi kilahuma menegaskan perkataan apa? Al-wazirani. Berapa orang al-wazirani? Dua orang menteri. Kedua-duanya datang. Baik. Yang ketiga, najaha telah berjaya. Najaha fi'il madhi juga. Siapa yang berjaya? Tulab. Berapa orang tulab? Ramai. Najaha fi'il madhi, tulab itu fa'il. Fa'il baris the depan. Jadi kulluhum itu adalah taukid. Hum tu domain kan? Domain tu kembali kepada siapa? Kepada tulab. Telah datang, telah berjaya pelajar-pelajar itu kesemuanya. Semua berjaya. Tak ada seorang pun yang gagal. Baik. Jadi kulluhum taukid. Dia menegaskan perkataan apa? Tulab. Maka tulab itu dipanggil apa? Mu'akkad nama dia. Nama dia mu'akkad. Sunat mu'akkad tu sunat sunat apa? Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab disebut sunat mu'akkadah. Sebab sunat tu ada apa dia di hujung ni? Sunat ta marbutah. Kalau kalau mu'annas maka mu'akkadah. Sunat sunnah mu'akkadah. Tapi orang Melayu sebut sunat mu'akkad. Baik. Kemudian contoh yang terakhir, safahtu al-la'ibina jami'ahum. Safahtu, aku telah bersalaman ataupun aku telah, saya terjemah apa dulu? Bersalaman al-la'ibina dengan pemain-pemain, jami'ahum kesemuanya. Jadi mana taukid dia? Jami'ahum. Baik. Dia menegaskan perkataan apa? La'ibina. Maka al-la'ibina dipanggil apa? Mu'akkad.
Boleh? Kita tengok satu contoh ayat Al-Quran. 2-3-2 muka surat sebelah. Jelas ni, ada soalan tak tuan-tuan dan puan-puan? Tajuk muakkad ni tak ada eh? Kita ambil satu contoh je lah, ataupun dua contoh. 2-3-2 dah habis bincang sebelum ni, cuma saya nak tunjuk di mana dia muakkad. Baik. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Mana taukid? Dia menegaskan perkataan apa? Ad-dinu. Jumpa eh, muka surat 232, contoh yang pertama atas kanan. Baik, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Taukidnya ialah kulluhu, menegaskan perkataan apa? Ad-din. Maka ad-din itu dipanggil apa? Mu'akkad. Satu lagi contoh, kul innal amra kullahu, sebelah dia eh, kul innal amra kullahu lillah. Mana dia taukid? Kullahu, menegaskan perkataan apa? Amra. Sama bariskan, kulla atas, amra pun baris atas. Maka amra dipanggil apa? Mu'akkad. Jelas eh? Okey. Terus kepada tajuk badal. Kona jauh. Baik. Tadi badal, kita bincangkan badal mutabik. Yang pertama, perkara yang sama. Haraba, telah memerangi. Al-Khalifah, Khalifah lah cakap Melayu. Telah memerangi oleh Khalifah, iaitu Abu Bakar. Ataupun orang Melayu kalau tak sebut iaitu pun faham dah. Khalifah yang dimaksudkan di dalam ayat ni siapa? Abu Bakar. Abu Bakar tu siapa? Khalifah. Dia adalah benda yang sama. Mana badal? Abu Bakar. Dia nak menjadi ganti kepada perkataan apa? Maka khalifah itu dipanggil apa? Mubdal minhu. Ini semua istilah tuan-tuan dan puan-puan. Istilah yang kalau tak ingat pun tak jadi masalah. Kalau ingat bagus, kalau tak ingat tak apa. Yang kena tahu yang kedua tu badal. Yang ni, yang empat-empat ni, yang kena tahu yang mana? Yang kedua ni. Yang pertama ni kalau dapat, kalau tahu okey lah. Kalau tak tahu pun tak ada masalah ya. Dalam sistem akademik. Aha. Macam ni belajar dalam SPM ke peringkat mana? Rasanya SPM ada kot. Saya tak pasti sebab saya tak lalui 100% sistem akademik. Saya melompat masuk SPM terus. Daripada UPSR, lepas UPSR, saya masuk tahfiz, saya belajar kitab 8 tahun. Lepas tu baru saya masuk SPM ya. Masa belajar kitab kan? Ah, yang belajar kitab memang belajarlah. Sebab memang dia bukan, saya belajar kat madrasah. Sistem madrasah pondok, dia tidak ada subjek-subjek apa akademik, tak ada. Semua subjek bahasa Arab. SPM bahasa Arab tinggi STAM ada. Kalau CJ tinggi agama ada. SPM sebab saya ambil, saya ambil terlampau sekejap sangat. Jadi saya tak berapa pas, saya tak go through betul-betul lah tajuk yang ada. Sebab saya pun dah pernah belajar benda tu. Jadi kalau saya tak jawab yang ada dalam, saya jawab berdasarkan maklumat yang ada pada saya sebelum saya ambil SPM. Masa saya ambil, sebab saya ambil SPM, saya ambil calon persendirian. Baik. Jadi lebih kurang dalam 6 bulan je saya belajar. Jadi mungkin tak tahulah, tak pastilah, kena tanya orang yang belajar secara formal lah. Okey. Kemudian kembali kepada tajuk badal mutabik tadi. Jadi kalau ada badal, sebelumnya dipanggil apa? Mubadal. Mubadal minhu. Mubadal minhu ni maksudnya yang digantikan daripadanya. Yang kena gantilah bahasa mudah dia. Khalifah.
Abu Bakar tu menjadi ganti kepada perkataan khalifah. Baik, yang kedua ialah badal ijtimal. Ijtimal ni apa? Merangkumi. Tengok contoh senang saya cerita. Yu'jibuni. Yu'jibu ni apa? Menghairankan aku. Ni itu aku. Apa yang menghairankan aku? Menghairankan aku oleh buku itu fikratuhu, fikrahnya. Fikrah ni cakap Melayu ada ke fikrah? Tak ada. Fitrah. Pemikirannya. Buku tu ke menakjubkan aku ke pemikirannya ada dalam buku tu? Ya, jadi dia adakah fikrah dengan buku itu benda yang sama betul-betul? Bukan, cuma dia terkandung ataupun merangkumi yang ada di dalam buku. Maka itu dipanggil ijtimal. Contoh yang lebih mudah. Contoh yang lain eh. Badal ijtimal. Jap. Contoh belakang ni tak ada. Okey. Sekejap ya. Pinjam buku. Baik, kalau nak mudah, badal ijtimal ni apa? Badal ijtimal ini ialah yang mana badal itu adalah ada kaitannya dengan mubdal minhu. Yang ada kaitan. Contohnya ya. Yang ada kaitan dengan mubdal minhu, merangkumi ataupun ada kaitan. Contoh dia yang lain, baju telah dicuri Zaid. Curi susah, rompak lah. Zaid telah dirompak rumahnya. Zaid ke yang kena rompak? Rumah dia yang kena rompak. Rumahnya ada kaitan dengan Zaid ke tidak? Tak ada kaitan. Ada kaitan lah. Jadi itu dipanggil badal ijtimal. Itu gaya bahasa Arab, bukan gaya bahasa Melayu. Badalnya rumahnya. Baik, ataupun saya satu contoh yang lain. Itu bahasa Melayu. Ini ayat Arab. Ayat Arab dia sedikit lain daripada Melayu. Sebab itulah kita tak boleh sama 100%. Zaid. Zaid. Bahasa yang lain, contoh yang lain. Mengagumkan aku oleh mengagumkan aku macam ni. Aku mengagumi Rasulullah ataupun itu terlampau. Saya buat contoh yang lebih mudah. Aku mengagumi Datuk Zulkifli. Siapa dia? Mufti Wilayah. Contoh ini satu contoh ayat. Aku mengagumi Datuk Zulkifli keilmuannya. Ya, keilmuan dia. Yalah, kita yang menajubkan kadang-kadang orang ni kita takjub dengan dia apa.
Apa yang menakjubkan kita? Seseorang tu apa yang menarik pada dia? Apa dia? Akhlak dia. Maka akhlak dia itu ada kaitan dengan dia, itu dipanggil badal ijtimal. Kalau kita mengagumi seorang tu sebab apa? Harta dia. Hartanya itu badal ijtimal. Harta dengan orang itu benda yang sama ke bukan? Dia bukan benda yang sama, tapi ada kaitan dengan orang tersebut. Itu bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia terus guna ayat, aku mengagumi keilmuan si fulan. Itu bahasa Melayu. Tapi bahasa Arab dia lain. Ya, mubdal minhu. Kalau contoh yang saya buat tadi, Datuk Zulkifli mubdal minhu, dia punya badal dia apa? Keilmuannya. Kalau dalam bahasa Arab, kena sama baris. Ya? Yang mana mudah? Itu semua yang ada domain kat ujung, dia memang confirm jadi mudah. Biasanya badal. Mana? Tak boleh. Alkitab syarat mudah tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Sekarang ni Alkitab dah ada alif lam, maka dia tak boleh jadi mudhaf. Kan tengok bahasa Arab dia, dengar saya terjemah. Bahasa Arab ni dia agak sedikit lain penggunaan dia daripada bahasa Melayu. Tengok ayat yang badal ijtimal yang ada dalam buku. Yu'jibuni, menakjubkan ataupun mengagumkan akan aku oleh kitab itu, iaitu pemikirannya. Buku itu, tengok terjemah dia, terjemah klasik. Menakjubkan akan aku oleh buku itu, iaitu pemikirannya. Buku tu yang menakjubkan aku. Kita kalau bahasa Melayu, kita mengagumi ke benda tu mengagumkan kita? Bahasa Melayu ni. Cuba buat ayat bahasa Melayu. Saya mengagumi buku. Saya mengagumi pemikiran buku itu, kan? Tapi orang Arab bukan kata kita yang kagum. Buku tu yang menjadikan kita kagum terhadap dia. Itu bahasa Arab. Alkitab pun fa'il. Dia kan, sebab itulah bahasa Arab dengan bahasa Melayu dia punya, kita tak boleh nak sama satu patus. Dan itu yang menjadi cabaran untuk orang yang nak terjemah teks Arab ke dalam bahasa Melayu. Cuba tengok saya bincang satu-satu. Tengok balik buku. Yu'jibu fa'il mudhari'. Kalau nak tahu kedudukan dia macam mana, yu'jibu fa'il. Ni tu dhamir melekat dengan fa'il. Jadi apa? Maf'ulun bi, bukan fa'il. Bukan aku yang takjub. Bukan aku yang mengagumkan. Buku tu yang menjadikan aku kagum. Bahasa Arab dia lain. Ya, sebab itulah kita peringkat asas kita terjemah ikut terjemahan klasik supaya tak hilang ruh bahasa tu. Lepas tu bila dah faham, tuan-tuan dan puan-puan ikutlah nak terjemah bagi faham Melayu. Orang Melayu bila nak faham, dia akan terjemah macam ni. Aku mengagumi pemikiran yang ada dalam buku itu. Dah jadi lain, bahasa dia dah jadi lain. Tak nampak badal, mubdal minhunya tak ada dah. Tapi dalam bahasa Arab lain. Boleh? Okey. Ijtimal maksudnya memang merangkumi. Ya, ijtimal merangkumi. Kalau nak mudah, tambah nota tadi saya dah sebut, ada kaitan. Yang ada kaitan aku mengagumi si fulan, akhlaknya, perangai dia, kekayaan dia, kehandsomean dia. Aku mengagumi Nabi Yusuf, apa yang kagum? Kehandsomean dia. Contoh. Maka itu adalah benda yang ada kaitan dengan seseorang, maka itu dipanggil badal ijtimal. Kalau badal mutabik ni benda yang sama. Khalifah tu siapa? Abu Bakar. Abu Bakar tu siapa? Khalifah. Yang kedua, ijtimal ni yang ada kaitan. Ya, puan. Fa'il dia adalah Alkitab. Alkitab muzakkar ke mu'annas? Muzakkar. Kalau muzakkar, gunakan yu'jibu tu fi'il mudhari'. Kalau mu'annas, guna tu'jibu. Bukan. Fikrah tu jadi badal. Kalau, okay, saya ulang semula. Yu'jibu fi'il mudhari'. Ni maf'ulun bih.
Al-kitabu fa'il. Fikrah itu apa? Badal. Apa baris badal? Mengikut. Mengikut siapa? Al-kitabu itu dipanggil apa? Mubaddal minhu. Banyak sangat istilah hari ni ya. Orang Arab dia memang bahasa dia macam tu. Bukan aku yang hairan, benda tu menghairankan dia. Dia bahasa Arab dia memang bahasa dia macam tu. Kalau jumpa bahasa hadis, bahasa kebanyakan tulisan memang macam tu. Bukan aku yang hairan dengan benda tu, benda tu menghairankan aku. Cuma bila terjemah bahasa Melayu, aku hairan dengan si fulan, si fulan yang telah mereka tahu bahawa dunia ini adalah benda yang akhirat itu adalah kematian itu adalah dekat. Dunia ini adalah kematian itu adalah benda yang dekat, tapi dia lalai. Aku hairan orang yang mengaku bahawa syaitan itu adalah musuh dia, tapi dia selalu ataupun dia sering kali mengikut kata-katanya. Bahasa Arab dia bukan aku hairan, orang itu menghairankan aku. Itu bahasa Arab. Mungkin. Baik. Okey, yang terakhir yang ni senang. Ba'dun min kullin ni maknanya sebahagian sahaja. Ba'dun tu apa? Maknanya ba'dun sebahagian. Min daripada kun keseluruhan. Contohnya apa? Qara'tu al-kitaba. Qara'tu aku telah membaca. Fi'il dengan fa'il ya, dalam tu. Dan ada fi'il dan fa'il, kena cari maf'ulun bih. Al-kitabah baris atas kan, dia maf'ulun bih. Dia punya error badal dia tu pun error badal dia tu kena betulkan lah. Dekat nisfahu, nisfahu tu ialah badal dia. Al-kitab mubdal minhu, aku telah membaca buku itu separuhnya. Dia dah baca separuh sahaja. Kita orang Melayu baca, kita buat ayat macam mana orang Melayu? Aku telah membaca separuh buku itu. Orang Arab tak. Aku telah membaca buku itu separuhnya. Jangan kata bahasa itu salah sebab itu memang bahasa dia. Kalau kita nak faham, kita baca aku telah membaca separuh buku itu. Tapi kalau nak lebih faham lagi sebab kita belajar asas bahasa Arab, kena terjemah aku telah membaca buku itu iaitu separuhnya. Bahasa yang lain, contoh yang lain, aku telah makan roti itu 1/3 daripadanya. Kita orang Melayu, aku telah makan 1/3 daripada roti. Itu bahasa Melayu. Ini fi'il dulu. Kita jangan kata orang Arab terbalik eh. Kita yang terbalik ke orang Arab yang terbalik? Kalau bahasa Inggeris, 10-20 dah. Kalau bahasa Inggeris, the book, apa makna the book? Half of the book. That, maknanya dia sama macam Melayu lah, lebih kurang. Tapi harap lain. Dia sebut book dulu baru half. Boleh. Kalau halfway itu jadi badal. Kalau half of the book tak jadi badal. Dia mesti ada lah sama sikit-sikit tu, biasalah mana-mana bahasa sebab kita ni semua. Semua bahasa dunia, macam saya pernah bagi tahu dulu, ada tiga je. Rumpun bahasa utama ni ada tiga je. Daripada tiga orang anak Nabi Nuh. Sam, Ham dengan apa, siapa seorang lagi. Ya, ada tiga tu. Jadi daripada tiga tu lah berlakunya tiga bahasa utama dunia. Kelompok Hindiah, Arabiah, British India. Batu Asia dan sebagainya lah, saya pun tak ingat. Banyak sangat. Wallahu a'lam, kita rehatlah 5 minit. Macam saya kata tadi lah, tuan-tuan dan puan-puan, yang ini semua adalah istilah-istilah. Dan
Kalau tak ingat yang ni tak apa. Yang kita nak fokus yang mana? Yang belakang ni. Yang ni sifat maktuf taukid dengan badal. Baik. Ialah minggu yang ke-27. Kita ada semuka setengah lagi. Okey. Kita sambung wazuqul azabal wazuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Ayat yang keberapa ni? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, wadhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Kita keluarkan. Tak ada sikit lagi, tak habis. Sikit lagi. Baik. Banyak perkataan yang dah jumpa sebelum ni sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Wow, ni haraf apa? Atau zuku dah jumpa sebelum ni kan? Ya. Apa makna zuku? Rasakanlah oleh kamu semua. Fi'il apa? Fi'il amar. Fa'il dia siapa? Antum. Antum siapa? Al-mujrimun ni? Manusia ke? Al-mujrimun ni kalau tak silap saya ni sebab ayat ini berkait dengan beberapa ayat sebelum ni. Dan kalaulah kamu melihat pendosa-pendosa itu menundukkan kepala-kepala mereka di sisi Tuhan mereka, mereka kata apa masa tu? Wahai Tuhan kami, kami telah melihat, kami telah dengar. Pulangkanlah, kembalikanlah kami ke dunia, kami nak melakukan amal soleh, kami dah yakin. Kemudian Allah bagi tahu, kalaulah kami kehendaki, kami telah berikan kepada setiap jiwa petunjuknya. Tetapi telah tetap kewajipan daripadaku, sesungguhnya pasti aku akan memenuhkan neraka jahanam daripada golongan jin dan manusia. Fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Lalu dikatakan kepada mereka, oleh sebab kelalaian kamu, maka rasakanlah oleh kamu semua akan azab dengan sebab kamu telah melupakan akan pertemuan hari kamu yang ini. Inna nasinakum, sesungguhnya kami melupakan kamu. Wa dhuku, rasakanlah oleh kamu. Kamu ni siapa? Pendosa-pendosa lah, al-mujrimun . Kalau ikut ceritanya macam tu. Baik, kemudian azaban ni cakap Melayu. Khuldi. Apa makna khuldi? Kekal. Habis kalau buah khuldi tu apa? Buah kekal ya? Ya. Khuldi ni kekal . Buah kekal. Tapi orang-orang ni kata dia buah tu apple . Bukan orang, bukan orang Melayu, bukan orang Islam, orang Kristian kan. Dia kata apple of Adam's apples. Okay. Okay. Ayalah, okay. Okay, yang penting khuldi ni memberi makna kekal . Mungkin yang dimaksudkan buah khuldi tu buah kekal. Baik. Okey, B. Arab Jan. Baik, Ma. Baik, B kat sini dengan sebab. Sama macam sebelum ni, ada fadhuku bima nasitum. Lalu rasakanlah oleh kamu semua akan azab dengan sebab kamu telah melupakan. Ini ayat yang sebelum ni. Bukan ayat sebelum ni, ayat yang sama tapi rangkap yang mula-mula . Baik. Ma kat situ dipanggil apa? Ma al-masdariyah. Apa makna ma al-masdariyah? Menyengkang sahaja. Menyengkang apa? Tak payah
di antara bi haraf jar dengan kuntum ni fi'il kan. Tak boleh terus nak sambung haraf jar dengan fi'il sebab lepas haraf jar mesti isim. Cara dia disengkang dengan apa? Dengan ma. Jadi ma tak payah terjemah, bukan apa yang eh. Baik. Kemudian kuntum, apa makna kuntum? Adalah kamu. Okey. Jangan terjemah dulu. Nanti kita tengok sesuaian dia macam mana. Tak malun. Kerjakan. Amal eh. Ataupun lakukan. Okey. Wazuku. Dan rasakanlah oleh kamu semua. Dah jumpa fa'il dan fa'il. Kena cari apa? Mana maf'ulun bih? Kenapa? Maf'ulun bih baris atas. Kemudian azaba ada alif lam tanwin. Kenapa? Mudaf. Lepas tu kena cari apa? Mana? Tandanya baris bawah. Baik. Kemudian cuba terjemahkan. Wazuqu azabal khuld. Rasakanlah oleh kamu semua azab al-khul. Dan rasakanlah oleh kamu semua akan azab yang kekal. Terpaksa terjemah yang kekal eh. Biasanya terjemahan yang ni untuk sifat eh. Tapi kat sini kita dah tak boleh nak ijazah. Azab untuk kekal. Azab bagi kekal. Azab daripada kekal. Tak faham. Terjemah ajalah azab yang kekal. Baik, wazuqu azabal khuld, dan rasakanlah oleh kamu semua iaitu pendosa-pendosa azabal khuld akan azab yang kekal. Bi. Apa makna bi? Bukan dengan saja, dengan sebab. Kuntum. Kuntum. Ini ada pensel siapa ni? Dah elok tajam di raut. Bukan, tak ada siapa-siapanya eh. Okey. Okey, kuntum. Fa'il apa? Oh, yang ni ma masdariyah ni menukarkan fi'il kepada mana isim. Baik. Ma masdariyah ni fungsi dia menukarkan fi'il kepada makna isim. Ataupun yang lebih senang nak faham ialah sebagai penyengkang lah. Bila ada bi haraf jar, haraf jar tak boleh sambung dengan fi'il. Kena sengkang dengan sesuatu, letak ma. Baik. Jadi ma ini fungsi dia apa? Menukarkan fi'il ini memberi lafaz dia ialah lafaz fi'il, tapi dari segi makna ni dia akan jadi makna isim. Maka itulah membolehkan dia isim boleh letak lepas haraf jar kan. Ha, baik, itulah fungsi dia. Ya, ma dengan an. Ini dua-dua fungsi dia hanya penyengkang, sengkang saja macam ni. Nak sengkang di antara haraf jar dengan fi'il. Ini bahasa rasmi, bahasa fushah, bahasa baku Arab. Tak boleh lepas haraf jar fa'il. Sebab tanda isim selepas haraf jar. Maknanya lepas haraf jar mesti isim, bukan fa'il. Tapi bila bercakap bahasa fasah, kalau kita kata bahasa fushah dia macam ni, maza ta'mal, apa kamu buat? Kalau bahasa fasah dia, bukan madha ta'mal, madha amilta, apa kamu buat? Kalau bahasa pasal dia, biti'mal eh. Bi. Biti'mal eh. Asalnya ta'mal, jadi ti'mal. Biti'mal eh. Ada apa di pangkal dia? Ada bi. Kata lepas haraf jar mesti isim. Tapi bila jadi bahasa pasal ni, dia ikut hentam dia je. Baik. Kuntum fi'il apa? Fi'il madi. Bila jumpa kuntum,
Bila jumpa Kuntum ataupun Kana dan adik-beradiknya, kena cari apa? Dia bukan cari fa'il, bukan cari maf'ulun bi. Bila jumpa Kuntum ataupun Kana dan adik-beradik je, kena cari isim dan kena cari khabar. Yang pertama kena cari isim Kana. Yang kedua kena cari khabar Kana. Mana isim Kana? Okey. Betul. Buka dengan warna biru. Tengok formula nombor 13 dan 14. Formula 13, formula 14. Formula 13, bila bertemu Kana dan akhawatnya, maka pola ayat berubah kepada Kana, campur isim Kana, campur khobar Kana. Ni dah ada Kana, kena cari isim dia dan kena cari khobar. Formula nombor 14, cara mencari isim Kana sama seperti cara mencari fa'il. Formula nombor 7. Yang pertama cari isim marfu' baris depan ataupun cari dhamir yang tersembunyi. Cari isim baris depan dulu, ada? Tak ada. Carilah dhamir yang tersembunyi. Apa dia? Kalau tum, apa dhamir dia? An? Antum. Maka antum inilah isim dia. Baik. Kemudian ta'maluna, fa'il apa dulu? Kenapa fa'il mudhari'? Fa'il mudhari' apa? Marfu', mansub, majzum. Purple A, eh, purple B. Saya tengok purple B. Fa'il mudhari' ada tiga. Fa'il mudhari' marfu' kanan sekali. Fa'il mudhari' mansub di tengah-tengah. Fa'il mudhari' majzum sebelah kiri. Baik, fa'il mudhari' marfu' ke mansub ke majzum? Kenapa dia fa'il mudhari' marfu'? Tak ada haraf nasab, tak didahului oleh. Ada haraf nasab kat sini? Haraf jazam, haraf jazam. Fi'il mudhari' marfu'. Apa tanda dia marfu'? Ada nun di hujung, eh. Fa'il dia siapa? Antum. Macam mana tahu antum? Ada ta, waw, nun. Baik. Antum tu siapa? Dia samalah ni, al-mujrimun, eh, orang-orang yang pendosa-pendosa, eh. Baik. Bima kuntum ta'malun. Jadi kesemua ni fi'il mudhari' campur dengan fa'il dia, semua ni akan jadi apa, tuan-tuan dan puan-puan? Ini akan jadi apa? Khabar kana. Baik, bima wadzuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun, dan rasakanlah oleh kamu semua akan azab yang kekal dengan sebab kuntum ta'malun. Kuntum, macam mana nak terjemah? Kamu dahulu. Baik. Wadzuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun, dan rasakanlah oleh kamu semua akan azab yang kekal
dengan sebab kena tambah juga terjemahan ma kat sini, kena tambah terjemahan apa yang, kalau tidak nanti tak faham. Dengan sebab apa yang kuntum ta'malun dahulu, kuntum dahulu ta'maluna kamu semua, dengan sebab apa yang dahulu kamu semua lakukan ataupun kerjakan. Dan rasakanlah oleh kamu semua akan azab yang kekal dengan sebab apa yang dahulu kamu semua lakukan ataupun kerjakan. Di mana? Tak, bila sebut al walau tara idzil mujrimuna nakisuru usim, sebut al mujrimun ni, pendosa-pendosa ni, dia tak sebut pun tak khusus pada orang kafir. Kalau al kafirun, orang-orang kafir, tapi kalau pendosa ni semualah, sama ada di Islam ataupun tidak. Beza dia apa? Apa beza orang kafir dengan orang Islam? Yang berdosa lah, orang Islam yang beriman, yang taat, dia masuk syurga. Orang yang tidak taat, akhirnya beza dia lah, akhirnya dia akan masuk syurga juga. Yelah, bila masuk syurga, orang kafir tengok orang Islam pun ada yang masuk syurga, dia kata, alah buat apalah kamu dulu penat-penat masuk Islam taat, tapi masuk neraka juga. Tapi bila mereka menangis tidak berlagu, bila akhirnya Allah perintah wahai malaikat masuk dalam neraka, cari orang yang paling lemah imannya, tak pernah buat apa kebaikan pun, yang dia cuma di Islam tak pernah buat apa-apa kebaikan. Ya, yang terakhir yang keluar daripada neraka, badan dia telah jadi rentung, kemudian dia telah dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, Nahrul Hayat nama dia. Nahru tu sungai, Hayat tu kehidupan. Maka badan dia telah tumbuh balik dan dimasukkan ke dalam syurga. Besarnya berapa besar syurga dia? 10 kali ganda dunia. Besar syurga orang yang last masuk, 10 kali ganda dunia. Orang yang awal, sendiri fikir. Ya, pernah, saya pernah ada teringat dulu, saya ada recall dulu, pernah satu ketika Jibril AS dia terbang. Dia bila Allah cipta, saya tak ingat secara detail, nanti saya kena rujuk balik. Pernah sedutan sikit lah daripada kisah Allah, lepas Allah ceritakan syurga, Jibril nak siarah syurga, dia pergi terbang. Saya Jibril AS ada berapa? Ada 600. Buka satu je, sepasangnya tertutup timur dan barat. Dia pernah merupakan diri dia yang sebenar depan Nabi, tak nampak, tinggi besarnya dia tu. Kalau dia sekali kembangkan sayap dia, sekali terbang, berapa jauh pergi? Yelah, dah kalau dia boleh tutup timur, dah berapa jauh dia boleh pergi, wallahualam. Tapi dia terbang. Akhirnya ditanya, wahai Allah, ni sampai mana ni? Ni baru sampai anjung, anjung pun tak masuk lagi. Besarnya syurga kita tak boleh bayang lah. Yang tu saya tak pasti, itu sama ada keseluruhan syurga ataupun syurga yang pertama. Ya? Dia ada, dia punya hadis dia, cuma saya dah lama tak dengar hadis ni, tak ulang, jadi dia lupa. Tak, dia punya yang last kali yang masuk syurga besar 10 kali dunia ni, siapa punya? Dia punya seorang. Kita ada satu daerah, ada orang ada tanah satu daerah, saya ada satu daerah, tanah ni satu daerah saya punya, tak ada satu negara saya punya. Kalau ada tu bangga habis lah, masuk rekod rekod dunia. Ini bukan satu daerah, bukan satu ekar, ni kita ada puluh-puluh ekar pun dah rasa bangga kan. Ini bukan puluh-puluh ekar, tak main ekarnya. Ini main apa? Dunia, satu dunia. Ada berapa syurga besar mana? Dua dunia. 10 dunia. Ni 20 dunia. Itu yang kita, kalau nak tanya bahasa mudah dia macam itulah.
Baik. Nahrul Hisham. Nahrul tu sungai. Sungai kepada Hisham. Hisham tu tak tahu apa. Okey. Cuba terjemah semula. Wadhuku. Azab al-khuldi. Bima kuntum. Bima. Apa yang kuntum ta'malun. Dengan sebab apa yang dahulu kamu semua lakukan. Soalan yang terakhir. Kuntum ni fi'il madi. Ta'malun fi'il mudhari'. Macam mana fi'il madi dengan fi'il mudhari' ni bila gabung? Makna dia fi'il madi ke fi'il mudhari'? Fi'il madi ke fi'il mudhari' soalannya? Kuntum fi'il madi. Ta'maluna fi'il mudhari'. Jadi dah berlaku ke belum berlaku ni? Belum berlaku. Belum berlaku. Ayat ni bila baca kat sini maknanya memang belum berlaku lah. Tapi bila kita membayangkan kisah ini maknanya masa tu dah berlaku. Jadi yang dikata rasakanlah azab dengan sebab apa yang dahulu kamu telah kamu lakukan. Masa hari tu mereka diseksa dengan azab dengan sebab apa? Apa mereka yang telah lakukan? Dah berlaku ke belum? Ya, kalau dah kenapa guna fi'il mudhari? Baik, dia macam ni, macam kita bahasa kalau bahasa internet sekarang ni throwback ataupun apa? Flashback ya? Flashback ke throwback ke? Ha, ikutlah mana-mana. Saya banyak macam ni, dulu masa saya belajar kat Al-Azhar, ketika saya sedang berjalan menuju ke Masjid Al-Azhar. Sedang tu sedang berlaku ke akan? Bila sebut sedang. Cerita tu dah berlaku ke belum? Dah berlaku, cuma nak bagi tahu masa tu dia sedang buat. Maknanya secara keseluruhan makna dia makna fi'il madi. Kenapa guna fi'il mudhari? Nak menunjukkan kita nak imbas kembalilah masa tu tengah buat apa. Secara keseluruhan memberi makna madi sebab kita bukan membayangkan sekarang ni, kita membayangkan bahawa kita berada pada hari kiamatlah ni. Baik, dari segi keseluruhan maknanya makna madi, tetapi kenapa guna fi'il mudhari? Sebab nak imbas kembali. Bahasa Inggeris ada? Continuous past perfect past, ikutlah. Okey. Dapat sikit je hari ni. Masya-Allah. Okey. Kita okey, macam mana ni nanti? Lepas Zuhur. Oh, tapi situ ada masjid ni. Mungkin saya terus ke sana lah lepas habis kelas yang kedua, saya terus pergi sembahyang kat sana. Tengoklah kalau saya terlewat, saya tunggu habis azan lah. Kalau tidak, saya terus ke sana dulu. Ya, okey, tak apa. Mengajar. Subhanallah ya bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillah minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min alladziina yanzuruna al-kitaaba nazratan wahidatan yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yumallikuna bihi
Allahumma inna nas'aluka ma 'alamtana farjudna inna hajatina wa la tansina ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.